Oke, jadi di sini untuk pencairan ke dananya sudah berhasil, kita tinggal tunggu saldonya masuk ke aplikasi Dana. Oke, ini sudah muncul notifikasi. Di sini untuk top up-nya sudah berhasil dan sudah masuk ke aplikasi Dana. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Pada video kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana caranya melakukan pencairan dana dari aplikasi Lazada ke aplikasi Dana. Untuk caranya silahkan simak video tutorial ini sampai habis. Jangan di skip-skip, karena kalau di skip akan ada informasi penting juga nanti yang akan terskip. Saya juga sudah konfirmasi ke customer care-nya Lazada mengenai proses pencairan saldo Lazada ke aplikasi Dana. Saya menanyakan apakah bisa saldo retur Lazada dicairkan ke aplikasi Dana. Kemudian si CS-nya mengatakan untuk proses pencairan dana refund dari Lazada itu hanya bisa dilakukan ke rekening bank dan tidak bisa dilakukan ke aplikasinya Dana, termasuk ke aplikasi yang lainnya. Namun di sini kawan-kawan tidak perlu khawatir, karena saya memiliki solusi bagaimana caranya kita cairkan saldo refund Lazada ke aplikasinya Dana dengan bantuan aplikasi Jago. Jadi untuk caranya langsung saja kita praktekkan sekarang. Untuk tahapan yang pertama, kita akan bukakan aplikasi Jago. Tapi sebelumnya untuk kawan-kawan yang belum memiliki akun Jago, bisa download dulu aplikasinya di Play Store. Tulis saja di pencariannya Jago. Nanti kawan-kawan silahkan download aplikasi yang ini. Ini merupakan aplikasi perbankan dari Bank Ertos. Jadi kawan-kawan bisa daftarkan langsung melalui HP tanpa harus ke banknya. Oke, kita kembali dan kita langsung bukakan aplikasi Jago. Jika sudah muncul di halaman utama aplikasi Jago, kawan-kawan klik saja di bagian profil yang ini. Kemudian di sini akan ada nomor kantong utama yang ini, kita klik saja salin. Kemudian langkah selanjutnya kita akan bukakan kembali aplikasinya Lazada. Jika sudah muncul di halaman utama aplikasi Lazada, klik di akun. Kemudian langkah selanjutnya kita klik di bagian saldo. Lalu kita klik tarik tunai. Langkah selanjutnya kita tautkan rekening bank baru. Kemudian di sini kita pilih Ertos. Klik saja konfirmasi. Kemudian di sini kita tulis nama kita. Kemudian di bagian bawah kita pastikan nomor rekening yang sudah kita copy tadi di Bank Jago. Kemudian klik selanjutnya. Kita tunggu saja prosesnya. Di sini muncul kesalahan jaringan. Jika muncul kendala seperti ini, kawan-kawan coba kembali aja terlebih dahulu. Biasanya dia akan masuk nomor rekeningnya. Jadi di sini sudah masuk nomor rekening di bagian bawah sini. Kita klik saya tarik semua. Langkah selanjutnya kita pilih nomor rekening yang ini. Klik kirim. Kemudian langkah selanjutnya kita klik kirim. Di sini diminta kode verifikasi keamanan. Oke, kita akan mintakan untuk kode verifikasinya. Klik saya kirim yang ini. Kemudian dia akan mengirimkan kode verifikasi ke SMS. Saya akan minta terlebih dahulu ke customernya, karena saya mencairkan punya si customer, bukan punya pribadi. Oke, di sini kodenya sudah dikirimkan 915358. Kita akan masukkan kodenya di sini 915358. Jika sudah, kita klik memeriksa. Oke, jadi di sini muncul pemberitahuan penarikan saldo dalam proses. Kita tunggu saja proses penarikannya sampai saldonya nanti cair ke aplikasi Jago. Untuk melihat apakah saldonya sudah dicairkan atau belum, kita kembali saja. Nanti kawan-kawan silahkan klik di bagian akun, kemudian silahkan klik di bagian saldo. Kemudian di pemberitahuan ini nanti kawan-kawan silahkan lihat. Jika pemberitahuan ini sudah berubah menjadi permintaan disetujui, maka proses penarikannya sudah berhasil.
Oke, setelah menunggu sekitar 1 jam lebih, kita mendapatkan notifikasi dari aplikasi Jago yang bahwa ada uang masuk dari PT Ekar Web Portal Indonesia. Kita cek aja. Kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Jagonya. Oke, kemudian kita cek untuk saldo di sini sudah bertambah. Di saldo saya kita klik di sini. Oke, di sini sudah masuk untuk nominal uangnya Rp110.670 yang tadi kita cairkan. Oke, jadi untuk langkah selanjutnya kita akan cairkan uang ini ke aplikasinya Dana. Untuk caranya kita klik saja di kantong utama ini. Kemudian langkah selanjutnya kita klik kirim dan bayar yang ini. Lalu kita pilih e-wallet, lalu pilih aplikasi mana yang kita inginkan. Kebetulan kita mau cairkannya ke Dana, kita klik saja Dana. Kemudian langkah selanjutnya kita akan masukkan nomor HP akun Dana kita di sini. Jika sudah, klik saja periksa. Kemudian langkah selanjutnya kita klik saja berapa nominal yang ingin dicairkan. Saya akan cairkan semuanya. Kita klik saja untuk pencairannya Rp110.670. Kemudian kita klik lanjut. Klik OK saja. Jika sudah muncul seperti ini, kita klik top up sekarang, lalu kita masukkan PIN kita. Oke, jadi di sini untuk pencairan ke Dananya sudah berhasil, kita tinggal tunggu saldonya masuk ke aplikasi Dana. Oke, ini sudah muncul notifikasi. Di sini untuk top up-nya sudah berhasil dan sudah masuk ke aplikasi Dana. Kita buka. Oke, jadi di sini sudah ada penambahan saldonya. Di sini sudah menjadi 1.638.000. Sebelumnya 1.500.000 sekian. Nah, kemudian selanjutnya saya akan transferkan uang yang sudah cair ini ke rekening customer yang tadi minta bantu dicairkan uang customer. Oke, bagi kawan-kawan yang mengalami kendala tidak bisa mencairkan saldo Lazada, sudah ikutin tutorial ini sampai habis namun kendalanya juga masih belum terselesaikan, kawan-kawan silahkan langsung saja share di kolom komentar, nanti saya akan bantu cairkan saldo Lazadanya. Dengan syarat, wajib komentar di video yang ini, serta jangan lupa like dan subscribe channelnya Vero Rizal. Nanti silahkan kirimkan bukti screenshotnya ke WA yang akan saya berikan di kolom komentar. Oke, sekian untuk video ini dibuat. Silahkan like kalau suka, dislike saja kalau tidak suka, dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.